Gagal membawa timnas Prancis mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2022, penampilan striker Kylian Mbappe di ajang Piala Dunia Qatar menjadi sihir bagi para klub besar dunia. Bahkan salah satu klub raksasa Spanyol, Real Madrid, kembali mengincar jasa Mbappe dengan menyediakan mahar hingga 16,5 triliun rupiah. Setelah gagal membawa Kylian Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2022 kemarin, kembali Real Madrid memberikan penawaran untuk mendapatkan jasa Mbappe. Media Italia menyebut Presiden Madrid, Florentino Perez, masih menyimpan asa untuk mendatangkan striker yang kini masih memperkuat klub Paris Saint-Germain. Real Madrid berencana meremajakan lini serangnya dan telah bergerak mencari pengganti Karim Benzema sejak musim lalu yang kini rentan cedera. Diperkirakan Real Madrid akan memboyong Mbappe di musim panas 2023 mendatang dengan menyiapkan dana khusus hampir 1 miliar euro atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk gaji, kabarnya Madrid akan mengalokasikan dana mencapai 630 juta euro dengan kontrak berdurasi 4 tahun.